guys, jadi di video kali ini, Bran Naruto akan kembali lagi ke bumi. Karena dia tahu bahwa di bumi lagi banyak ada penculikan anak, maka tugas Bran Naruto yaitu membasmi penculik-penculik itu. Apakah Bran Naruto akan berhasil mengalahkannya? Yuk tonton sampai habis. Yuk kita ke warung yuk. Ayo, sampai beli jajan. Tendai anak dari sini yuk. Ya di sini banyak anak-anak yang mau lewat mau belanja. Ya di sini kan banyak warung. Kan banyak anak kecil belanja di warung. Itu. Kita tendai dulu. Yuk. Kemungkinan masih lama anak-anak lewat sini ya. Ya ini kan masih siang. Mana mungkin ada anak-anak yang lewat di sini. Ya udah tendai aja. Nanti enggak tahu ada anak kecil yang mau belanja. Iya, teman-teman. Suara anak kecil. Ayo kita ikut kami. Rasanya di bumi itu banyak sekarang ada penculikan. Aku mau lihat-lihat dulu teman-temanku yang ada di bumi. Aku harus lihat pakai mata rasenganku. Mata rasengan! Turun ke bumi! Aku harus gunain mata rasenganku lagi deh. Rasengan! Sini kamu! Aku terikat kamu! Sini kamu! Oh, ternyata dia itu dibawa ke sana. Soalnya aku mau telepon. Udah, kita tinggal ya. Yuk.
Enaknya mau ngapain mereka? Suruh kerja aja dia. Kamu nanya, ini model apa? Ini model cemek ya? Ini model nabi orang. Wadah. Kamu berani lawan aku? Ini? Oh, iya. Siapa dia ya? Kita kerja. Kita suruh dia cari uang aja. Yuk. Yang bagus itu. Nanti kita ke warung dulu. Aus, aus. Cari kopi. Iya, betul. Dan. Yuk, kita cari kopi. Ternyata di sini kalian. Loh, aku cari kopi kemana-mana. Di sini kalian. Hah, mana penculiknya? Aku hajar dia. Lama aku. Hei, kalian. Baru mau ke warung mau beli kopi. Mau nongkrong sebentar. Serius dong. Oh iya, aku lupa. Mau kita apa ini? Aku belum Naruto. Aku akan menantang kalian. Oh iya, ayo kita tantang dia. Yuk. Ini kamu. Berapa? Aku duluan. Ya. Maju kamu. Kita mundur dulu. Maju kamu. Ya. Capek banget ngelain
3 preman. Oh, capek sekali. Langsung aja pulang.